Lantas bahasa-bahasanya itu juga tidak bertele-tele. Kalau istilahnya, karena cerpen itu kan pendek ya. Kalau bertele-tele nanti ya, jadi ya bertele-tele ya, jadi artinya kurang kekuatannya, pesannya itu ya, nyampe mengambang. Lantas apa lagi tokoh-tokohnya hidup. Nah, untuk mencapai suatu syarat yang demikian tentu ini sudah merupakan kesulitan. Karena di sini Bapak Ibu rata-rata untuk menulis mungkin jam terbangnya mungkin kurang banyak. Ya. Karena masih hobi. Orang yang mengaku sebagai sastrawan saja walaupun dia hidupnya sebagai guru atau sebagai wartawan, banyak tuh wartawan dan sastrawan. Dia menulis jam terbangnya juga banyak, tapi tetap harus terus berlatih terus. Karena konsistensi itu penting. Pertama menyukai bidang itu dan konsisten menjalankannya terus menerus. Terlepas dari sastrawan itu amatir atau profesional, kalau untuk membuat sastra sehingga dia berkarya sastra yang sastra, ini itu harus dilakukan, dipenuhi. Dan Bapak Ibu gini, mungkin baru satu kali, dua kali untuk mengikuti, atau mungkin sudah punya, tapi masih kurang jangkauannya, mungkin masih belum teruji di lomba-lomba, belum teruji di media massa yang dinilai orang banyak. Itu namanya proses. Jadi untuk penilaian-penilaian selanjutnya itu, ketika skala prioritas tertinggi susah untuk dipenuhi, maka akan saya ambil prioritas kedua. Sehingga yang ini lebih baik dari yang ini. Kalau ini kurang baik justru ya, ada lagi. Kalau dalam pemilihan presiden, kita itu memang susah memilih presiden. Dua-duanya baik, bisa disebut dua-duanya baik, maka nilai-nilai yang lebih baik. Atau dua-duanya tidak baik, maka kita pilih yang lebih baik daripada yang tidak baik. Ya sementara itu, untuk memilih karya-karya di sini. Itu peribahasanya begitu. Kayak saya tidak mau mengatakan dua-duanya calon presiden kita itu buruk, tapi kita lebih baik memilih yang terbaik daripada dan yang buruk. Dan terbaik dari yang buruk. Kalau saya tidak pakai daripada, kalau daripada nanti jadi parto. Daripada. Saya tidak mau memilih daripada yang jadi gitu. Jadi artinya di sini kita pakai skala prioritas. Kita tidak takluk kepada hujatan sastrawan di luar bahwa sastra di Indonesia sekarang itu pseudo sastra. Ya, pseudo sastra artinya bukan sastra yang sesungguhnya, tapi sastra literasi. Kita tidak mau takluk itu. Karena ini semua itu ada proses. Bahwa semua cinta sastra itu oke. Semua cinta Tuhan itu oke. Cara